Hey yo guys, kembali lagi dengan RKNTX. Oke. Oke, Maya, saya tidak buat video. Oke, kali ini saya mau buat video tutorial karena saya udah lama nggak buat video tutorial. Jadi, Anda mau tahu apa yang saya mau bagi tahu tutorialnya? Ya, tutorial bikin playlist YouTube. Yeay. Oke, mungkin sebagian orang tidak tahu cara itu membuat playlist. Padahal membuat playlist itu gampang loh. Oke, tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, contohnya seperti ini playlist itu. Misalnya saya buka ke channel saya, oke, saya tunggu dulu ya. Nah, ini ada playlist ini. Nah, ini nih yang saya udah buat. Di sini ada tutorial game, gameplay Free Fire. Dan langsung aja kita coba. Oke, di sini kita buka aplikasi YouTube, bukan YouTube Desktop atau YouTube Facebook ya, soalnya di sini gampang banget, cuman perlu satu aplikasi yaitu YouTube. Oke, pertama kita pencet channel kita, kita cari video yang kita mau, misalnya ini ya, kita simpan ke playlist. Di sini kan kita kan udah pencet tombol playlist tadi. Misalnya Anda belum buat, jadi bikin playlist baru. Oke, di sini saya bikin judulnya Roblox Indonesia. Oke, nah, di sini kita pilih privasinya, jangan itu ya, pribadi atau tidak publik. Kita pilih publik, yang lain bisa menengok playlist kita. Oke, kita buat. Nah, coba kita tengok ya. Oke, kalau udah kita tengok. Wah, udah ada nih guys. Jadi seperti itu caranya. Misalnya kita tengok ke channel ini. Guys, oke, mungkin videonya di sini sampai segini aja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tekan juga tombol loncengnya.